Bu Lasmi, ya, mari Bu. Monggo Bu, duduk sini Bu. Ya, monggo. Gimana Ibu, kabarnya? Ada keluhan enggak? Pusing aja. Oh, pusing. Pusingnya kados seperti apa Ibu pusingnya? Selut-selut. Cekot-cekot yeah. Gitu ya. Sebelah atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Yeah. Ada mualnya enggak Bu? Enggak. Enggak ada. Sudah berapa lama dengan ada keluhan pusing-pusing Ibu? Ya, belum lama. Belum lama ya. Obatnya, obat gulanya masih diminum terus untuk menurunkan gula darah. Obat tensinya? Tensinya enggak ada. Enggak ada ya kemarin. Soalnya tensinya agak tinggi ini, Bu. Ya udah. Enggak ada kesemutan? Enggak. Sering juga. Enggak ada apa? Kayak mata buat gitu enggak ada ya, Bu ya? Oke. Ini puasa ya, Ibu ya? Udah puasa ya. Baik Bu, hari ini kita akan periksa gula darah Ibu karena udah sebulan ya waktunya cek gula darah. Nanti kita lihat hasilnya, ya. Oke? Jaminannya apa ya Bu? Tidak ada. Oh ya. Tanggal 25. Bu, periksa darah dulu, nanti saya periksa lagi, ya. Ya, monggo laborat dulu ya Ibu ya. Ya. Bu Lasmi, monggo. Ya, mari Bu. Ya, ya, monggo duduk sini Ibu. Bu, sairan situ tak periksa ya Bu ya. Monggo Bu, sini Bu. Ini enggak pernah kesemutan gitu, enggak ada kaki tangan enggak kesemutan. Terus Ibu merasa ini enggak pandangannya ada gangguan enggak? Enggak. Enggak tambah menjadi beruwet, kabur gitu? Enggak. Sok ngelier. Ya, kadang. Kadang-kadang. Buang air besarnya gimana? Lancar ya. Ini enggak kesemutan di sini, Baal? Enggak ya? Ya, sudah Bu, monggo bangun lagi ya Bu ya. Duduk sini lagi Bu. Dari pemeriksaan fisik, Ibu, bagus semua. Dari apa? Matanya enggak ada mengarah ke anemia. Anemia itu kekurangan hemoglobin darah ya Bu ya. Kalau sakit gula bisa mengarah ke anemia. Ya, tapi Bu tadi saya periksa hasilnya enggak apa-apa. Insya Allah hasilnya kalau dicek darah mungkin normal, nggih. Ya. Terus enggak pernah nyeri dada juga? Enggak ada ya, Bu ya. Jantungnya juga insya Allah bagus. Cuman ini gula darahnya agak tinggi ya, Bu ya. Ini kan puasa, Ibu. Terakhir ngunjuk obatnya udah agak lama ya? Ya, kemarin. Kemarin? Ya. Kemarin pagi. Pagi. Oh, pagi. Siang sore enggak makan? Minum. Minum obat juga. Yang satu-satu. Oh iya. Kira-kira kenapa ya, Bu? Masih tinggi, Bu? Saya juga kurang tahu ya, Bu. Makanannya gimana, Ibu? Pola makannya seperti apa? Ya, biasa aturan pagi, siang sama sore. Ya. Pernah konsultasi gizi, Ibu? Pernah ya. Heeh. Oh. Dipraktekkan enggak, Bu? Yang dikonselingkan oleh petugas gizi. Anu, masih susah untuk susah. Melakukan itu. Ya. Masih belum bisa mengontrol makannya ya. Seberapa kayak gitu. Kalau waktunya sudah 3 hari sehari 3 kali ya. Gitu, ada makanan selingan enggak, Bu? Ya, kalau itu kan minum susu kalau enggak. Oh, nggih. Artinya makan nasi. Oh, minum susu. Susunya apa, Ibu? Susu diabetes. Susu diabetasol itu, ya. Wah nyebut merek ya, enggak boleh. Enggak boleh, enggak apa-apa. Saya yang enggak boleh nyebut merek. Ibu, ini gula darahnya kan masih tinggi gula darah puasa, ya. 198. Harusnya kan di bawah, kalau target normal kan di bawah 126 ya Bu ya. Kalau dibandingkan sama yang kemarin, ini juga kemarin puasa apa enggak ya Bu? Puasa. Puasa ya. 170. Malah naik Bu, 152 yang kemarin. Oh, malah naik ya. Nah, ini nanti
karena saya lihat di sini konsultasi gizinya kan sudah lama, sudah 2 tahun yang lalu. Terus ibu juga ngendiko kalau masih belum bisa menata, mengatur dietnya dengan baik. Dan saya sebelumnya, apakah ibu juga menggunakan obat-obat tradisional enggak? Enggak. Yang kayak orang bilang apa insulin, daun insulin enggak. Atau apa belum. Gitu, enggak ada nggih. Oh ya sudah. Kalau enggak ada enggak usah, enggak apa-apa, Bu. Ya. Maksudnya kalau misalnya ada nanti biar sinkron dengan pengobatan di sini nggih. Ya. Nah, jadi kalau ini masih tinggi, masih belum ada penurunan dari yang bulan kemarin, malah naik ya, Bu ya. Jadi mungkin lebih evaluasi ke pola makan ibu. Kemudian jumlah makanan yang harus dimakan, takarannya berapa, waktunya misalnya udah 3 kali udah bagus diteruskan gitu. Nah nanti saya sarankan ibu untuk konseling gizi lagi, biar inget lagi ya nanti sama petugas gizi, biar dihitungkan jumlah kalorinya, terus takarannya seberapa kayak gitu. Terus ini ibu nyun sewu, apakah ibu juga melakukan olahraga selain dari mengatur pola makan, minum obat kayak gitu? Jarang. Oh nggih, ya itu harusnya tetap kalau bisa disempatkan waktu untuk olahraga ya, Bu ya. Karena kalau penderita penyandang gula, diabetes itu enggak cuma dengan minum obat, tapi dengan mengatur pola makan juga, mengubah gaya hidup, salah satunya dengan berolahraga. Nah, saya sarankan ibu olahraganya jalan kaki aja enggak apa-apa. Bisa renang, Bu, enggak? Enggak bisa. Kalau jalan kaki kira-kira mungkin kan enggak, Bu? Ya, bisa. Setiap hari jalan kaki, Bu. Tahu kemana? Dari depan ke belakang. Oh, di rumah ya, tapi ya? Di rumah. Oh, iya. Di rumah makan. Pas kerja berarti ya, Bu ya. Jadi, anu, Bu. Kalau olahraga itu iramanya teratur, kayak gitu. Jadi, disempatkan. Kalau misalnya enggak bisa pagi, enggak apa-apa. Sore enggak apa-apa. Kalau misalnya pagi bisa 15 menit pagi, 15 menit sore enggak apa-apa. Tapi jalan kaki terus enggak berhenti gitu. Enggak berhenti-berhenti. Kalau di warung makan mungkin kerja nih, Bu. Jadinya kan mondak-mandek berhenti-berhenti gitu. Jadi saya sarankan ibu tetap menjalani olahraga meskipun sudah punya aktivitas fisik, enggak apa-apa itu diteruskan, pekerjaannya kan bagus. Terus ditambah dengan olahraga ya, Bu. Paling enggak minimal seminggu 3 kali. Setengah jam aja itu sudah cukup. Ada pertanyaan enggak, Ibu? Saya mau tanya, apa pantangannya kalau punya penyakit diabetes? Ya, pantangannya yang pasti kalau dari pola makan, Ibu harus mengatur itu jenisnya, jumlahnya, jamnya, jadwal. Jadi 3J ya, Bu, istilahnya jadwal, jumlah, sama jenis makanannya. Saya kira dulu Ibu pernah diberikan selebaran leaflet. Nah, masih ada apa enggak, Ibu? Nah, ini pentingnya konsultasi gizi gitu ya, Bu ya. Saya bisa memberikan, tapi nanti lebih jelasnya lagi dengan petugas gizi. Nanti Ibu setelah dari sini saya kasih pengantar untuk ke petugas gizi saya. Monggo Ibu nanti silahkan konseling dengan Pak Rahmat namanya, petugas gizi. Terus kita evaluasi lagi bulan depan ya. Kalau obatnya habis, kita evaluasi lagi. Kita cek gula darah lagi, ibu sudah menjalankan olahraga belum, dietnya sudah dilakukan dengan baik atau belum. Kalau sudah olahraga, minum obat, terus diet dilaksanakan dengan baik, insya Allah akan turun, Ibu. Ya, ini kan ibu belum ada muncul komplikasi, tidak ada kesemutan, tidak ada mata beruat, ya. Nah, jadi masih bagus, Bu, dipertahankan. Tapi itu gula darahnya kalau bisa harus dikontrol lebih baik lagi, jadi diturunkan lagi, ya, Bu, ya. Nah, ini saya kasih resep ya, Bu, ya. Saya kasih obat pusing, Ibu. Tapi kalau pusing aja diunjuk, diminum. Kalau enggak usah ya, Bu, ya. Ibu ada alergi obat enggak? Enggak ada. Ibu, nanti obat gula untuk menurunkan gula jangan sampai kehabisan ya. Sudah saya link terus ya, Bu, ya. Jangan sampai kehabisan, tinggal sehari Ibu harus terus tindak ke sini. Untuk cek gula darah sebulan sekali enggak apa-apa ya. Satu lagi saya lupa. Obat ini, Bu, sama ngurangi asin ya. Tensinya mulai naik. Coba Ibu ngurangi asin dulu, kita lihat nanti. Kalau tensinya masih tinggi, saya kasih penurun tensi. Coba Ibu dengan mengubah anu pola makan, jangan manis, jangan asin dulu ya, Bu ya. Monggo.
ini konsultasi gizi dulu ya Ibu, baru nanti ngambil obat. Terus besok kontrol lagi obat habis, nggih. Ya, monggo. Ya, sama-sama Ibu.